Sore bro, gue mau informasi cara biar buat ini ya, subtitle. Gini bro caranya, ini masuk ke YouTube Studio teman-teman ya. Setelah masuk, kita cari ya, contoh nih, yang mana yang belum ada. Nah yang belum ada, kita coba. Ini udah ada subtitle belum? Kita coba cek dulu ya. Nah, udah diklik video yang kita mau rubah mau tambahin subtitlenya, terus kita pilih di sini tuh. Itu subtitle kan. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, kita cari yang belum. Sebentar, kita cari yang belum. Kita cari yang belum di mana. Oh itu tuh, sudah. Ini kan. Nah ini coba kita cek. Ini kita masuk ya, oke kita masuk. Langsung masuk ke subtitle. Nah ini kan belum ada nih. Nah ini langsung biasanya di sini ada setelan terus jadikan. Nah ini tergantung dari video kita, kayak gua ini kan ini bahasa Indonesia nih. Waduh. Nah. Klik. Nah, ini kita cari yang Indonesia, bro. Indonesia. Nah, ini Indonesia. Oke, kita konfirmasi ya. Nah, ini kan udah nih. Dia tuh udah otomatis masukkan. Nah ini masukin tambahan. Bentar. Oke bro, lanjut yang tadi ya. Yang video apa namanya yang tadi yang sebelumnya kan baru tadi gue tambahin bahasa. Nah teman-teman itu tunggu aja karena nanti YouTube itu dia akan mengupdate channel dari teman-teman, jadi dia nanti akan otomatis masukin teksnya. Contoh nih kayak gini, ini udah kalau dia udah ada keterangan di sini di publikasi otomatis, terus ini ada salin dan edit. Nah ini bisa dilihat nih kayak gini. Nah ini gak usah perlu yang namanya kita ngupload file lagi. Jadi YouTube itu udah secara otomatis dia akan merubah suara kita itu menjadi teks. Nah nanti terserah tuh teksnya mau ada yang diedit kah atau bagaimana. Kalau gue sih ya langsung aja, gak usah pusing, biarin aja. Toh juga yang penting ada teks kan gitu. Nah ini kita publish nih, kita publish. Nah dia secara otomatis itu akan masuk ke teksnya kita nih. Nah ini kan ada teksnya nih Indonesia ya. Jadi untuk yang pertama itu kan pasti nanti ada tambahan. Contohnya ya, ini ada satu video yang udah dari kemarin gue tambahin, baru gue cek sekarang dia udah otomatis YouTube itu akan baca. Nah contoh kayak tadi misalkan ada video yang sebelumnya yang belum ada. Nah ini contoh misalkan ini ya, misalkan mana tadi. Nah ini kan baru gue tambahin nih tuh. Ini kan baru ditambahin. Nah ini subtitlenya kan masih ada tambahan. Sampai dia berubah nanti ada salin dan edit. Nah itu nanti kalau di sini di subtitlenya ada tulisan di publikasi otomatis. Nah udah selesai. Itu udah secara gak usah lu nyari-nyari file-file lagi, ngedit-ngedit lagi. Gak usah, biarin aja.
ini YouTube lagi bekerja sendiri gitu loh. Jadi kita sudah dimudahkan akan hal itu, jadi cukup kita daftarin aja. Nah, kita lanjut ke yang tadi ini. Nah, ini kan dari kemarin nih udah gua klik ya. Jadi sekarang dia udah bisa diotomatiskan. Nah, ini kalau udah otomatis begini, ini mudah banget, bro. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini kan udah nih bahasa Indonesia. Kita bisa mau rubah, mau tambahin bahasa apa namanya? Bahasa Inggris gitu ya. Kalau gue pokoknya lu sebanyak-banyak aja tambahin bahasa. Gue ada bahasa Arab, bahasa Korea, bahasa Jepang, pokoknya tambahin aja. Karena kita nggak tahu siapa yang akan mau nonton gitu, bro. Nah, ini misalnya bahasa Inggris, ya kan? Judulnya kita tambahin. Nah, ini kan judulnya kayak gini. Copy aja nanti di apa namanya Google Translate aja ya. Nah, ini kan ini mah kira-kira aja lah ya. Nah, misalkan oh kita belum apa namanya. Nah, ini misalkan kita tulis ini di, boleh di Google Translate atau di terserah ente aja lah semua ya. Look Terra Coin. Terra Luna Coin gitu aja udah cukup. Tapi kalau ada deskripsinya banyak lu terjemah apa namanya? Lu translate ke Google Translate aja. Nah, ini udah publish. Nanti kalau ada dari IP Inggris akan buka channel YouTube lu itu. Nanti judul dan deskripsinya itu sesuai dengan bahasanya. Jadi nanti makanya kan kalau lu perhatiin ada channel orang Korea lu buka, tapi dia judulnya bahasa Indonesia, deskripsinya bahasa Indonesia. Nah, itu yang seperti ini. Gitu. Nah, ini subtitle-nya masukin. Nah, ini kan ada terjemahan otomatis tuh. Klik aja, bro. Set tuh, udah langsung terdata sendiri, publish. Semudah itu, bro. Cret, jadi, selesai. Nah, ini ntar bahasanya nih banyak, lu tambahin aja terus. Pokoknya lu tambahin terus apa gitu. Jadi caranya cuma gitu, yang penting di sini ada di subtitle-nya udah ada nih publikasi otomatis. Nah, itu yang harus kita tunggu. Setelah kita tadi tuh yang apa namanya di yang pertama tuh kita terjemahkan gitu, terjemahkan otomatis. Nah, itu YouTube tuh butuh waktu. Jadi dia sedang mengkonvert suara kita menjadi teks gitu loh, bro. Oke. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa lakukan hal itu. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jadi kalau ada apa-apa nanti boleh tanya aja. Nanti gua akan apa namanya? Coba jelaskan kalau gua bisa nanti gua akan jelaskan gitu loh, bro. Oh, terus satu lagi misalkan kayak gini nih. Misalkan gua mau pakai bahasa Arab. Bahasa Arab. Saya mau ke bahasa Arab ya kan. Nah, judulnya kan kita bingung nih. Udah aja ini aja yang kita tulis. Gak usah pusing. Cara Luna. Publish aja langsung judul deskripsi nggak usah. Subtitlenya langsung terjemahan otomatis. Tuh bahasa Arab semua. Mantap kan? Langsung publish, bro. Bet. Set selesai. Gitu. Sesemudah itu, bro. Nih contoh ya, mau dilihat nih hasilnya ya. Kita lihat nih ke YouTube-nya. Oke. Ini kan udah YouTube-nya. Oke. Nah, ini udah ada iklan, bro. Mantap ya. Oke. Ini kan, ini ada apa namanya teksnya mana teksnya? Nah, ini teks. Nah, tuh ada Arab, Indonesia, Inggris. Nah, kalau mau Arab udah klik Arab. Tuh langsung, bro. Nih dengerin suaranya. Tuh udah pada oke lah ya, udah pada ngerti ya. Sekarang kita coba bahas. Nah, ini nih ada Luna nih. Luna udah masuk ke peringkat 9, bro. Kita coba okay, buka ya. Mantap ya. Ini di Coin Market Cap. Oke, agak gitu. Jadi kita mau ganti lagi mau bahas apa? Ini kan ada tuh bahasa Inggris. Nah, tuh ya kan. Udah selesai. Jadi otomatis nanti
video kita mau teksnya kita omongnya bahasa Indonesia, nggak ada masalah. Oke, gitu ya bro. Thank you bro.